15 detik sudah diangkatkan segera jidat. Sudah saat kita akan lepas. Dan iya. Yeah.
menyerang. Di babak pre-final tentunya empat lap dan finisher terbaik kembali
memanjakan kita di pagi hari ini dengan hadirnya beberapa kawan-kawan khusus komunitas trail. Kita segera menyaksikan masanya. Konsentrasi, bro. Konsentrasi. Kita dia. Konsentrasi dan segera kita. Ya, karena ini ada 5 tahun. Boy, good Indonesia terus masuk down. Oh, yang memasuki di gol pertama kali, nampaknya terkembali terjadi pergesekan kecil di area kecil dengan di sana dan sudah mau memasuki arah tikungan daripada yang semakin depan. Kita lihat saja, oh, siapakah yang berada di posisi pertama? Nampaknya satu dari Makala Trans SS. Ada dengan baik. Terus kita yang satu, kita lihat saja dan kita
bersama. Apakah masih mampu bertahan di posisi catatan waktu terbaik kita yang akan tinggal bersama. Kita tidak berhenti berjalan ke jalan namun pasti memberikan yang terluas untuk si mereka. Oh, Ogil Adit sudah melalui overpack. Dikibarkan dan siapa gaya pertama melaju di garis finish kali ini. Oh, Lucy Nata di kelas DBK nomor